Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi kali ini kita punya laporan hasil pekerjaan dari Garasi Mobil Semarang Workshop and Painting. Nah ini kita di Workshop GMS. Ada beberapa unit yang akan kita selesaikan pekerjaannya di bulan ini. Ini antrean bulan Januari akhir, masuk di tanggal 19 Februari. Kita selesaikan di tanggal 18 Februari. Kurang lebih pekerjaan 30 hari kerja bosku. Ini konsumen kita dari Bekasi, Om Bayu Adi, yang mempercayakan kami untuk mengoperasi plastik unit Innova 2008-910 facelift airbag ya, tipe V ya, warna hitam metalik, basicnya warna black mica, jadi black attitude. Nah ini kita lihatkan bagaimana penampilan eksteriornya, kita review singkat aja karena memang pekerjaan di mobil ini juga tidak banyak, simple sekali. Cuman ambil paket standar, upgrade cat full body. Jadi tidak ambil paket muluk-muluk ya bosku. Simple sekali ambilnya paketannya bosku. Nah kita lihatkan hasil body cat seni kerajinan tangan Garasi Mobil Semarang ya. Ini kaca, ini body. Kaca kok sama body sama kinclongnya bosku. Inilah seni kerajinan tangan dari Garasi Mobil Semarang. Warna black attitude ya, warna kebanggaan kami ya bosku. Nah konsepnya ini tidak muluk-muluk, simple, ambil paket upgrade cat full body black attitude. Dan cuman mainannya selain ambil paketan itu adalah grill Apollo sama spion ribbon doang bosku. Cuman itu aja, tidak muluk-muluk ambilnya bosku. Nah ini kita perlihatkan hasil karya kami. Headlamp juga standarnya. Kita headlamp menggunakan original Toyota ya bosku. Kalau kap mesin, bumper, terus fender itu kita pakai NHF. New, baru NHF. Konsepnya bagian depan headlamp standar. Grill pakai grill Apollo TRD Sportivo. Terus pada bagian list kap mesin permintaannya dibuat black chrome. Terus pada cover fog lamp juga dibuat black chrome ya bosku. Seperti itu aja. Nah lanjut ke konsep bagian samping, ada permintaan spion ribbon ini, retract auto flip, terus pelipit kaca ya, chrome ya, karena rata-rata di tempat kami kalau melakukan upgrade cat full body itu pelipit kaca pada jelek, minta ganti. Terus konsepnya samping, list pintunya dibuat clean ya bosku, dilepas. Nah kalau mobil ini ketika datang peleknya udah menggunakan pelek Venturer Ring 17. Ini replika atau ori entah. Pokoknya ini konsumen sendiri yang bawa mobil ke sini udah menggunakan pelek ini bosku. Basicnya ini tipe V ya. Tipe V 2010 facelift airbag lah. Plat B Bekasi. Terus konsepnya pada bagian belakang karena yang di upgrade itu stop lamp, trunk lid, list kaca, spoiler luxury, led mata kucing, bumper ya. Bagian belakang lah ini pada trunk lid permintaannya adalah black chrome ya bosku, warna black chrome, basicnya chrome dibuat black chrome 20V. List kaca juga dibuat black chrome, spoiler luxury, jadi konsepnya standar. Dan pelek inilah yang menunjukkan mobil ini nggak kelihatan kalau mobil upgradean karena basicnya dia tipe V. Untuk bagian handle pintu sudah chrome ya bosku, seperti itu. Terus pada bagian footstep juga minta dipasang lagi, bener-bener simple, standar, tidak muluk-muluk mobil ini. Kita lihatkan. Nah ini kemarin juga ada pekerjaan untuk melakukan servis ya, minta tolong di kami untuk melakukan servis mesin. Nah kebetulan karena di workshop GMS sebelahnya itu teman saya rekanan bengkel mesin, jadi kita bantu juga untuk melakukan servis general check up di mesin. Mas, kuncinya di mas. Coba di lock mas. Nah ini sudah retract auto flip ya. Buka. Nah kita juga ganti tombol seperti original ya. Ini tombol ori Toyota bosku. Kap mesin mas, tolong buka mas. Kita lihatkan hasil pekerjaan di Garasi Mobil Semarang. Selain body catnya kinclong sudah bersih, body eksteriornya, pada ruang mesin kita perlihatkan bahwa ruang mesinnya juga clean bersih ya bosku, clean bersih ya, walaupun bukan salon profesional seenggaknya
ketika konsumen ngambil 3MS itu tampilan jadi clean, bersih. Nah juga pada konsep interiornya enggak kita pegang, tapi biasanya kita finishing salon, bosku. Jadi kesannya clean, bersih. Ini kita lakukan cleaning salon, bersihkan pada interior mobil ini, bosku. Ini V-Luxury ya, Captain Seat ya, bosku. Jadi selain bodi eksteriornya sudah jadi bagus, interior kita lakukan cleaning, ruang mesin juga kita lakukan cleaning. Ini kemarin ada permintaan untuk servis, dan filter bensinnya ini ternyata buntu. Filter bensinnya buntu, kita bantu serviskan di rekanan kami di Mas Imam bengkel sebelah ini, bosku. Jadi apa aja di GMS itu sudah lengkap, paket lengkap, bosku. Udah mas, tutup mas, thank you mas. Oke bosku, jadi itu aja ya, tadi udah bahas detail tentang pekerjaan Innova-nya Om Bayu Hadi. Review singkat aja karena memang pekerjaan di mobil ini nggak begitu banyak, jadi yang mau dibahas apa aja juga bingung karena ambilnya simpel doang, bosku. Gitu aja, thank you, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.